Hey yo yo pemirsa, welcome back again to Seputar Indo. Viral, artis Ipan Gunawan terkait robot trading DNA Pro. Hari ini dari Bereskrim jadwalkan pemeriksaan artis Ipan Gunawan terkait robot trading DNA Pro. Dari Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bereskrim Polri melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap artis Ipan Gunawan terkait kasus robot trading DNA Pro pada Kamis tanggal 14 bulan 4 tahun 2022. Ipan Gunawan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan Ipan Gunawan sesuai dengan jadwalnya, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Umum Brigjen Wisnu Hermawan dikonfirmasi pada hari Kamis. Secara terpisah, Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 1 di Tipidexus Bereskrim Kombes Yuldi Yusman mengatakan pemeriksaan akan Ipan Gunawan terjadwal pada pukul 10 pagi. Adapun sejumlah selebritas lainnya dan publik figur ikut terseret juga karena diduga ikut mempromosikan dan menerima uang dan barang dari DNA Pro Academy. Nama-nama selebritas yang diduga terseret adalah Ipan Gunawan, Putri Una Astari Tamrin atau DJ Una, Rizky Billar, dan Lesti Kejora. Wisnu sebelumnya mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Rizky Billar dan DJ Una pada pekan depan. Pemeriksaan terhadap Rizky bakal dilakukan pada tanggal 20 April tahun 2022. Sedangkan DJ Una pada tanggal 21 April tahun 2022. Dalam perkara kasus robot trading DNA Pro telah ditetapkan sebanyak 12 tersangka. Sebanyak 6 dari 12 tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Bereskrim, sementara 6 lainnya masih menjadi buron. Pada tanggal 8 April tahun 2022, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim penyidik berhasil mendapatkan lokasi tempat Jerry dan Stephanus yang berada di salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta Selatan. Papar Direktur Tripidexus Bereskrim Brigjen Wisnu Hermawan dalam keterangannya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 bulan 4 tahun 2022. Disinyalir kerugian korban akibat robot trading ilegal ini telah mencapai jumlah sekitar 97 miliar rupiah. Oke sobat pecinta YouTube semuanya, sekian untuk informasi kita pada hari ini. Jika kalian suka dengan berita yang telah kami sampaikan atau video-video berita lainnya, maka jangan lupa untuk men-subscribe dan menekan tombol like, serta jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berita terbaru dari kami. Oke, sobat semuanya, thank you, see you next time, and bye-bye.